Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friend. Kita sekarang sampai di kota Pematang, Siantar. Ini kita sampai Tugu, masuk di Jalan Sutomo. Nah, jadi satu arah. Ini friend, nah, sebelah ini Taman Makam Pahlawan. Nah, ini kota Pematang Siantar sih katanya kota nomor 2 setelah Medan di Sumatera Utara. Nah, ini kita memasuki Jalan Sutomo. Nah, satu arah, tetapi di seberangnya sana yang sejajar jalan ini, jalan ikonnya kota Pematang Siantar, Jalan Merdeka, sebelah kanan. Jalan di Siantar memang banyak yang terkenal juga, kan. Ada becak motor pakai VSA yang besar-besar itu sangat terkenal, sangat khas. Ada lagi kopi Koktong, kopi selatan. Wah, itu banyak penuh yang peminum kopi ini, apa, penikmat kopi sering mencari kopi Koktong ini dari Siantar. Ini kita perjalanan di Jalan Sutomo. Kemudian sebelum masuk kota Siantar tadi juga ada burung goreng. Wah, beringin sana di daerah Sinaksa sana. Terkenal juga, kan. Ada burung ruwa-ruwa, ada burung puyuh. Ini kuatnya itu. Sebelah kiri rumah sakit RSUD Pematang Siantar. Rumah sakitnya. Depan ini nanti ada Pomo Square. Nah, depan ini adalah Pasar Horas atau Pajak Horas. Nah, ini yang di sisi Jalan Sutomo. Nah, ini sebelah kanan sisi Jalan Merdeka, ramai friend di sana. Nah, tempat sayur ikan sebelah sana. Ini Pajak Horas. Jalan di jalan utama Siantar. Tadi kita cerita beberapa yang terkenal kan di Siantar. Tadi sudah saya sebutkan. Siantar Simalungun juga terkenal brand kelapa sawitnya. Di sini ada namanya Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat. Nah, nanti di depan belah kiri. Kalau orang kelapa sawit kalau tidak tahu Marihat ya, biasanya tahu semua kelapa sawit dari PPKS Marihat. Nah, kemudian ada lagi yang terkenal nih dari, nanti kita tunjukkan ini keren di depan ini, roti ganda. Wah, roti ganda juga terkenal di Siantar. Kita memang tidak bisa keliling-keliling semua, tapi yang bagian-bagian yang penting. Polres Siantar nanti belok, depan ini ada sebelah kanan sana itu Lapangan Merdeka, Taman Bunga. Sekarang cantik kan untuk olahraga, jalan-jalan. Nah, itu yang sebelah kanan sana itu untuk olahraga dan sebagainya. Di
situ ada tugu becaknya juga. Sekarang kita belok kiri saja. Ini lapangan Simaluto. Oh iya Bran, ini tempat Siantar, ini tempat lahirnya mantan presiden Adam Malik, wakil presiden Adam Malik juga ini. Nah, ini. Itu. Mantan wakil presiden Adam Malik. Kita menuju ini ada di ini namanya daerah Timbang Galung. Itu nampak masjidnya. Masjid raya itu. Jadi itu friend, terima kasih, assalamualaikum.